Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara transfer Gcash ke BRI. Jadi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Langkah awal kita buka aplikasi Gcash-nya atau penggadaian. Setelah itu kita login seperti biasanya. Lanjut kita klik Gcash. Nah, di sini Gcash saya yang BRI ada saldonya 400.000. Saya mau coba transfer yang BRI ini ya, guys. Saya transfer ke rekening BRI saya. Kita klik transfer. Kemudian kita pilih bank. Lanjut kita tulis rekeningnya di sini. Jadi kalau Gcash-nya sesama BRI, transfernya ke BRI juga otomatis tidak ada biaya admin ya guys. Sama halnya BNI ke BNI juga otomatis gak ada biaya adminnya. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Di sini sudah ada rinciannya ya guys. Tinggal kita klik selanjutnya lagi dan input PIN kalian atau masukkan PIN mobil penggadaian kalian. Kemudian di sini ada kode UTP, kita masukkan. Setelah itu berhasil, jadi sudah sukses ya guys. Jadi saldo Gcash-nya sudah terkirim ke rekening BRI saya.